warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video ini. Nah, teman-teman tahu nggak ini pohon apa namanya? Ini namanya pohon melinjo. Tuh, itu Mbak Huti mau ngambilin melinjo yang sudah merah-merah. Nah, itu di atas banyak. Kita zoom ya. Tuh, di atas tuh ada yang merah-merah. Nah, itu diambilin. Nah, kulitnya itu bisa disayur dan bijinya itu bisa dibuat emping melinjo. Yuk kita ikutin ya. Tuh, pohonnya besar sekali. Tuh. Ini yang jatuh-jatuh yang sudah diambilin ini seperti ini. Kalian sudah pernah lihat belum? Tuh, kita kumpulin yuk. Nah ini guys, kita kumpulin, kita masukkan ke wadahnya. Nih tinggi batangnya tuh guys, ke atas sana. Ini sudah berumur puluhan tahun. Nih ada tuh yang merah tuh. Tuh. Banyak. Ambilnya susah tapi. Tuh. Dari sini. Wow, tingginya sudah setinggi pohon kelapa. Lagi ngambilin. Masih banyak yang hijau, tapi banyak juga yang merah. Sayang kalau nggak diambilin. Tuh, Pak Is ikut tuh bantuin tuh. Mana lihat? Untuk dibuat apa ini? Kulitnya disayur. Bijinya dibuat emping. Untuk lebaran. Nih guys, sudah banyak. Mana lihat? Banyak lagi itu. Itu Mbah kami guys ngambilin. Mbah Huti ngambilin. Itu deh, masih banyak tuh deh di bawah deh. Tuh. Ya. Ngambilnya susah. Itu masih banyak yang hijau-hijau. Wow, silau. Mana? Daun yang mudanya bisa untuk sayur asem. Tuh, yang masih muda yang hijau-hijau juga bisa untuk campuran sayur asem. Kita lihat yuk, kita metik sendiri yuk. Nih guys, ini warnanya udah merah kan guys. Lihat deh. Tuh. Petik lagi. Ada yang pendek ini. Wow, silau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.